Direktur Utama PT Pertamina Persero Karen Agustiawan masuk ranking ke-6 Most Powerful Woman in Business yang dirilis majalah Fortune. Sebagaimana dikutip dalam website CNN Money, Jumat 11 Oktober 2013. Posisi Karen yang membanggakan tersebut merupakan tertinggi di wilayah ASEAN, di mana dia mengungguli CEO Singapura Telekom Shok Kong Chua. Karen menembus ranking tersebut karena mampu mengantarkan perusahaan yang dipimpinnya mencetak pendapatan sebesar 70,924 miliar dolar Amerika. Selain itu, Karen memecahkan rekor laba perusahaan terbesar sepanjang sejarah Pertamina dengan laba bersih 2,7 miliar dolar Amerika atau 25,89 triliun rupiah. Atas prestasi tersebut, Pertamina juga masuk dalam jajaran perusahaan global terkemuka versi majalah Fortune di urutan ke-122 dan menjadi satu-satunya perusahaan dari Indonesia. Tim Liputan Pertamina TV.